Saya tadi barusan berkeliling untuk melihat fasilitas penanganan pasien, baik yang berkaitan dengan kanker, baik yang berkaitan dengan talasemia, baik yang berkaitan dengan sungsum. Semuanya saya lihat, peralatan, sarana, prasarana, semuanya sangat modern. Kita ingin semuanya sehat. Tetapi kalau pas sakit, jangan pergi ke luar negeri. Oleh sebab itu, Seci Hospital sudah menyiapkan peralatan yang tadi saya lihat. Semoga ini kita bisa bersaing dan masyarakat kita berobat di dalam negeri dan kita tidak kehilangan 170 triliun per tahun di urusan sakit saja. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini, siang hari ini, saya resmikan rumah sakit Seci Hospital di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!